Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sian Lampu Mentari. Nah, hari ini saya mereview lampu sorot 50 watt RGB plus white. Nah, ini udah termasuk sama keypadnya, jadi kalian bisa merubah warnanya ataupun mengatur mode settingan warnanya mau dinyalakan seperti apa melalui keypad ini. Nah, ini kalau saya klik biru, ini warnanya akan jadi biru doang. Nah, ini kalau misalnya saya klik biru lagi, tapi birunya biru yang lebih muda, ini warnanya akan jadi biru muda. Saya klik warna kuning. Nah, ini berubah langsung jadi warna kuning. Nah, habis itu saya klik lagi warna pink. Nah, ini akan jadi warna pink ya. Nah, ini kalau misalnya saya klik flash, ini dia berubah sendiri warnanya jadi seperti ini. Nah, kemudian saya mau klik strobe. Nah, ini berubah warnanya jadi lebih cepat ya. Jadi perubahan warnanya itu jadi lebih cepat kalau kita klik bagian strobe. Nah, ini saya mau coba bagian fade. Nah, ini nyalanya seperti ini ya. Jadi kayak seperti nyalanya pelan, tapi warnanya meredup dulu. Nah, keunggulan produk ini selain banyak banget jenis warnanya, kalian itu juga bisa mengatur satu warna doang atau kalian mau pakai warna RGB atau putih. Jadi sangat fleksibel banget dalam penggunaan ya. Nah, ini saya mau coba mode smoothnya. Jadi dia itu gonta-ganti warnanya juga, berubah warna secara otomatis. Tapi ini pelan banget ya. Kita lihat di videonya. Nah, ini perubahan warnanya tuh pelan banget. Nah, sekarang saya mau coba klik off. Nah, ini untuk mematikan. Kemudian saya klik on lagi untuk menyalakan. Nah, ini saya buka nyalain lagi warna merah, kemudian saya meredupin. Nah, ini klik bagian yang kanan ya. Nah, ini warnanya jadi merahnya lebih redup. Kemudian saya mau naikin lagi warna merahnya, saya klik bagian yang kiri atas ya. Nah, ini saya ganti warna hijau lagi. Kemudian saya ganti warna biru lagi, ini yang warna-warna utamanya ya. Nah, ini kemudian saya ganti warna white, warna putih. Nah, jadinya tampilannya seperti ini ya. Jadi kalian bisa setting sendiri sesuai dengan warna yang kalian mau.